Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya dengan informasi herbal-herbal bermanfaat. Nah, kali ini saya mau membahas sebuah produk yaitu kapsul minyak Habatus Sauda dari Herbal Indo Utama. Kapsul minyak Habatus Sauda Herbal Indo Utama ini merupakan minyak Habatus Sauda alami yang diperoleh dari biji jintan hitam yang telah terbukti khasiatnya untuk ketahanan tubuh, menjaga kesehatan, dan penyembuhan berbagai macam penyakit. Dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih mudah diminum dan dikonsumsi. Kapsul minyak Habatus Sauda ini diproduksi dengan teknologi modern secara higienis oleh tenaga ahli dalam peracikan herbal sehingga telah terbukti khasiat dan kualitasnya. Produknya sudah mendapatkan izin edar dari BPOM dan juga memiliki sertifikat halal MUI untuk cangkang kapsulnya, yang cocok diminum secara rutin dan insya Allah dapat membantu dalam menjaga kesehatan dan menyembuhkan. Habatus Sauda atau jintan hitam yang bernama latin Nigella sativa adalah tanaman semak belukar yang tumbuh liar yang memiliki biji kecil dan hitam yang ternyata mengandung banyak zat yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia untuk menjaga kesehatannya. Menurut penelitian yang dilakukan, Habatus Sauda mengandung banyak vitamin, mineral, dan protein. Habatus Sauda juga mengandung asam lemak esensial yang penting bagi kesehatan kulit, rambut, selaput lendir, pengendalian tekanan darah, serta produksi hormon dalam tubuh. Kandungan lainnya adalah zat nigelon yang termasuk dalam zat antioksidan alami, dan juga zat glutathione yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari masuknya racun dan radikal bebas. Serta ada masih banyak manfaat Habatus Sauda untuk menjaga kesehatan tubuh dan mengobati penyakit, yang diantaranya, yang pertama, Habatus Sauda dapat menjaga kesehatan jantung. Manfaat minyak Habatus Sauda yang pertama adalah untuk menjaga kesehatan jantung. Khasiat minyak Habatus Sauda sebagai obat tradisional sudah banyak dirasakan oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Dalam penelitian kecil, suplemen biji Habatus Sauda ini terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol dan lemak darah trigliserida. Mengonsumsi suplemen minyak Habatus Sauda juga dinilai dapat meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh ketika dikombinasikan dengan latihan aerobik. Yang kedua, Habatus Sauda dapat melawan peradangan. Manfaat minyak Habatus Sauda yang kedua yaitu untuk melawan peradangan. Minyak Habatus Sauda sudah lama dipercaya sebagai bahan untuk keperluan obat-obatan, campuran makanan, hingga untuk keperluan kosmetik. Selain itu, banyak orang juga memanfaatkan minyak Habatus Sauda untuk menggantikan obat anti nyeri seperti aspirin atau ibuprofen, guna melawan inflamasi. Ini karena minyak Habatus Sauda memiliki kandungan zat yang dapat melindungi sel dari kerusakan. Yang ketiga, Habatus Sauda dapat menangani epilepsi. Manfaat minyak Habatus Sauda selanjutnya untuk menangani epilepsi. Habatus Sauda memiliki kandungan berupa efek anti kejang yang dapat membantu penderita epilepsi. Pada sebuah penelitian yang melibatkan 23 anak yang menderita epilepsi, diberi ekstrak dari Habatus Sauda selama kurang lebih sebulan. Hasilnya, Habatus Sauda dinilai dapat menurunkan kejang-kejang pada penderita epilepsi secara signifikan. Yang keempat, Habatus Sauda dapat mengurangi resiko kanker. Biji Habatus Sauda dipercaya memiliki kandungan yang dapat mengecilkan tumor dan membunuh sel jahat dalam tubuh. Hal ini didukung dengan bukti dari penelitian yang menemukan bahwa ada kandungan pada Habatus Sauda yang dapat menekan pertumbuhan kanker pada usus besar tanpa memberikan efek samping. Selain itu, kandungan glioblastoma yang ditemukan pada Habatus Sauda juga dapat membantu mengobati tumor pada otak. Yang kelima, Habatus Sauda dapat mengobati asma. Minyak Habatus Sauda juga dinilai cocok bagi penderita asma. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah diterbitkan jurnal Phytotherapy Research pada tahun 2017 yang menyebutkan bahwa penderita asma yang mengkonsumsi kapsul minyak Habatus Sauda dapat mengontrol asma jika dibandingkan dengan penderita yang mengkonsumsi pil placebo. Yang keenam, Habatus Sauda dapat mengurangi alergi. Minyak Habatus Sauda juga kerap digunakan untuk mengatasi alergi, khususnya rinitis.
Dalam sebuah studi pada tahun 2011 menjelaskan bahwa minyak habatus sauda dapat mengurangi gejala hidung tersumbat dan gatal-gatal, meler dan bersin-bersin setelah 2 minggu. Yang ketujuh, habatus sauda dapat mengatasi obesitas. Studi yang diterbitkan di jurnal Food and Function tahun 2015 menyatakan bahwa ada kemungkinan bahwa minyak habatus sauda dapat membantu mengurangi faktor resiko pada wanita dengan obesitas. Manfaat minyak ini bisa didapatkan dengan cara mengkonsumsi sambil melakukan diet rendah kalori selama 8 minggu. Hasilnya ditemukan adanya penurunan berat badan, lingkar pinggang, dan kadar trigliserida pada wanita yang mengkonsumsi minyak habatus sauda. Dan yang kedelapan, habatus sauda dapat mengobati radang sendi. Manfaat minyak habatus sauda terakhir adalah untuk mengobati radang sendi atau rheumatoid arthritis. Sebuah studi menyatakan bahwa konsumsi kapsul minyak habatus sauda setiap hari dapat membantu menyembuhkan radang sendi ringan hingga sedang. Terapi dengan menggunakan minyak habatus sauda juga dapat mengurangi gejala radang sendi, kadar penanda inflamasi dalam darah, dan jumlah sendi yang bengkak. Itulah manfaat kapsul minyak habatus sauda yang dapat diperoleh. Di sini tersedia kapsul minyak habatus sauda dari Herbal Indo Utama dalam kemasan isi 200 kapsul dan 120 kapsul. Jika berminat bisa langsung order maupun konsultasi ke nomor yang ada di deskripsi ya. Jangan lupa untuk subscribe akun ini agar tidak ketinggalan untuk informasi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.